Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. HRS akan diperiksa kasus terorisme Munarman. Rezim zalim akan terjungkal. Rezim ini sangat zalim atas rencana pemeriksaan Habib Rizik Syihab atau HRS atas dugaan kasus terorisme Munarman. Kata aktivis politik Raman Simatupang, sebuah kezaliman yang dilakukan rezim ini terhadap HRS dengan rencana memeriksa kasus dugaan terorisme Munarman. Hal itu ia ungkapkan pada redaksi Suara Nasional pada hari Selasa 13 Juli yang lalu. Menurut Rahman lagi, rezim ini akan terjungkal atas kelakuan yang menzalimi HRS. Divonis 4 tahun penjara kasus rumah sakit Umi, sekarang mau dikaitkan terorisme. Kata Rahman lagi, HRS dizalimi akibat dendam kekalahan Basuki Cahaya Purnama atau Ahok di Pilkada 2017. Pegiat medsos yang juga buzzer RP, Denny Siregar mengakui bahwa Jokowi berperan menyikat HRS dan memubarkan FPI, jelas Rahman. Penyidik detasemen kasus Densus 88 anti teror Polri diminta untuk mengambil keterangan saksi HRS, mantan petinggi FPI itu guna melengkapi berkas perkara Munarman dalam kasus dugaan tindak pidana terorisme. Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan Jakarta Senin 12 Juli mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum atau JPU telah mengembalikan berkas perkara tahap 1 tersangka Munarman atau P19, di mana untuk dilengkapi dengan petunjuk yang diberikan Jaksa, salah satunya memeriksa HRS dan saksi-saksi lainnya. Atas petunjuk Jaksa, penunjukan penyidik harus melengkapi pemeriksaan, khususnya alat bukti material. Antara lain pemeriksaan saksi-saksi tambahan, di antaranya adalah pemeriksaan saksi HRS. Selain HRS, kata Ramadan, pemeriksaan tambahan juga dilakukan terhadap saksi lainnya yakni Sobri Lubis dan juga Haris Ubaidillah, serta saksi lain yang juga ditahan di rumah tahanan negara di Cikeas.